Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama saya di channel Super Taksi Online. Mantap, seperti biasa sebenarnya hari Minggu ini ya. Hari Minggu tanggal 4 Februari. Sebenarnya saya nggak narik ya, Minggu itu libur. Dan cuma disetting ke arah bandara gitu ya. Dan akhirnya dapat lagi guys. Dan ini tarifnya gede banget. Biasanya ke bandara itu 200 ribuan ya. Ini 323 tunai guys. Nah, ngeri 323 tunai. Jan, saya sebenarnya udah layah-layahan ya, nggak mungkin dapat. Tadi settingnya saya dari jam 10-an ya. Cuma kok bunyi tet, tak kirain cuma 200 ya. Ternyata 300, gila ya. Dan Jos, mantap jiwa. Jos, naker hor. Nih, kenaikannya 100.000 sendiri ya, gila. 103.000 lonjakannya guys. Itu loh, termasuk kenaikan tarif 103.000. Gila, lonjakannya ngeri. Gila, lonjakannya ngeri, 103.000. Biasanya ke bandara itu kalau tunai itu cuma 230, bersihnya paling 160 kayak gitu ya. Ini lonjakannya 103.000 edan ya. Kok ngeri ya? Ya walaupun bersihnya ini 200-an berapa ya, nanti tak cek ya. Sampai kalau udah sampai bandara ya. Masih OTW ke penumpangnya dulu. Ya, ini guys. 103 lonjakannya. Ngeri kali. Oke, sudah sampai YIA guys, hujan lebat. Ini dah, 323 tarifnya, lonjakannya 103 ya. Saya dikasih 300 berapa ini? 340 guys, ini 40.000-nya. Ini 300.000-nya. Selesaikan dulu. Jangan lama-lama di sini, nanti diusir petugas. Situ lu. Nah. Sok ngusir ya kono kowe iki. Jangan lama-lama, Pak, gitu. Wes ya, kondisinya ya Minggu siang ya. Sepi. Ya wes, gas lanjut. Jangan lupa Grab-nya dinyalakan juga. Saya langsung balik Jogja aja, guys. Di sini hujan. Kalau Jogja nggak hujan ternyata. Jogja nggak hujan, di sini hujan tuh. Itu lebat banget guys. Ya. Pantes aja nggak hujan kok, cuma ini aja. Ya iya tok yang hujan, temon. Tuh. Pas hujan guys lo. Bres. Bres. Jadi sebenarnya nggak niat narik saya hari ini tuh. Tadi tiduran di rumah, tapi seperti biasa tak setting ya. Tak setting siapa tahu dapet, malah dapet beneran. Nah, ini saldo saya minus 50.000, 53.000. Bersihnya 250 guys. Jadi 323, bersihnya 250. Wah, kenaikannya luar biasa. Luar biasa mantap. Ya sudah, ini tak keluar dari bandara dulu. Tak lewat atas coba, naik nyantol. Lumayan gue bayar minusnya. Siapin kartunya guys. Set, kartu ya. Waduh, udah nih tekan gini. Anjir, ada yup-yup aneh. Silahkan tempel kartu uang elektronik atau kartu parkir Anda. Silahkan tempel kartu. Mohon tempel. Terima kasih atas kunjungan Anda. Selamat jalan. Terima kasih atas yo, kunjungan guys. Anda. Selamat jalan. Terima yo, kasih atas kunjungan Anda. Selamat jalan. Anjay. Enggak ada kanopinya. Langsung terus kabeh pintune. Lanjut ya. Yuk ke atas dulu ya. Nek opo nyantol. Ini masih nyala loh, guys.
Grabnya juga nyala. Gas. Halo guys, ini saya sudah hampir masuk ke Kota Wates dan belum dapat ya guys. Nih. Jadi ini terpaksa mungkin ini sampai Jogja bisa ngelundang ini. Tapi gini guys, kalau saya mending gini ya udah pulang yuk, terus selesai udah gitu aja, nggak usah dilanjut. Soalnya kalau mau dilanjut nanti mendak malah tekor ya. Soalnya ini tarifnya udah gede guys, udah gede, nanti kalau dilanjut narik dapat tarif yang kecil-kecil malah capek doang, ya kan? Mending kalau mau ngelanjutin atau narik seperti biasa reguler, ngambil tarif-tarif yang biasa auto bid, mending besok aja. Jadi mungkin ini nggak tak lanjut, saya tak di Wates dulu. Soalnya nggak mungkin juga dapat Wates ke Jogja, jarang sekali guys. Nah mending kalau mau auto bid besok aja, besok Senin kayak mulai auto bid lagi ya. Kalau hari ini ya mungkin ini tok aja lah guys, saya tak di Wates dulu ya. Grabnya juga tak nyalakan. Kalau Grab jelas setting tujuan nggak bakal dapet guys. Kalau Gokarnya kan ini, jadi ya pendapatannya ini ya guys, 250.000 satu orderan. Saldo saya minus 53.720. Nah besok Senin saya kerja bakti nih, bayar ini dulu. Ini kenapa saya nggak lanjut guys? Auto bid ya guys. Ini order searahnya udah habis, sudah kepake. Jadi auto bid, kan kenapa nggak saya lanjut? Males guys. Kalau niat ngelanjutin auto bidnya, mendingan besok Senin aja dari pagi. Jadi kan biar waktunya panjang dari pagi sampai sore gitu. Nah sekarang sudah jam 12.57, males guys mau ngelanjutin guys. Tapi kalau mau sortir juga takut performanya ambiar. Nah performanya, nah tuh masih 100 guys, belum ngengsel saya di bulan Februari ini. Tak jaga bener-bener soalnya. Gitu. Wes, jadi tak nyalakan Grab aja, sortir-sortir. Kalau Gokar saya nggak berani. Mendingan besok Senin auto bid dari pagi sampai sore ya, untuk bayar minusnya tadi. Jadi gitu aja, saya di Wates ini. Grimis ternyata di Kota Wates, saya berhenti di Alfamart. Ya siapa tahu ada orderan, tapi nggak mungkin ya. Yes. Itu aja ya, mantap. Jadi karena saya sudah bertekad auto bid, jadi kalau auto bid itu mendingan dari pagi ya guys. Soalnya waktunya kan panjang, pagi sampai sore gitu loh ya. Kalau dari siang kayak gini udah nggak maksimal menurut saya. Wes kesel sih gitu loh. Ditambah ini tadi nggak nyantol lah. Ya sudah, iman-iman mendingan besok Senin aja auto bid dari pagi sampai sore ya. Jadi gitu kesimpulannya, hari ini cuma satu orderan, setting tujuan ke bandara, dari bandara sampai Wates nih, sampai Wates saya nggak bunyi. Soalnya kalau bunyi terus ya saya semangat dong, tapi kalau nggak bunyi ya males ya guys mau ngelanjutin tuh. Itu loh, itu masalahnya, jedanya itu loh. Jadi kalau tadi keluar dari bandara selang berapa menit dapat sih, oke mau lanjut. Tapi sudah sampai Wates gak dapat ya, piye meneh ini. Sampai Jogja ya males meneh, gue sore tadi nih. Ya ini juga tadi dapatnya bandara siang, kalau pagi mungkin masih ada waktu sisa banyak, tak lanjutin. Sudah jam 1 ya guys, nanti sampai Jogja jam 2. Kalau mau auto bid males guys, udah Surabaya, Merayu lah, sementing wis oleh bandara, mantap.